Pemain Timnas Indonesia, Rafael Stuik bocorkan misi skuad Garuda yang masih ingin cari pemain diaspora di Belanda. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Stuik saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang sedang gembar-gembornya menambah jajaran pemain naturalisasi. Rafael Stuik mengaku baru-baru ini telah berkomunikasi dengan asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan terbang ke Belanda demi mencari pemain. Namun terlebih dahulu Rafael Stuik ditanya mengenai kedekatannya dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saat ditanya mengenai kemungkinan Shin Tae-yong terbang ke Belanda, Rafael Stuik bocorkan bahwa yang akan datang adalah asisten pelatihnya. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda.